lebar jarak tiang. Kita masukkan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Halo para sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, sedulur semua di channel Dini Sirau, salam sehat dan bahagia selalu. Baik teman-teman, izin sharing kembali teman-teman di kesempatan video kali ini. Dini Sirau mau sharing ini teman-teman, pemanfaatan tiang kanopi untuk dibuat rak susun untuk tatakan pot untuk tanaman sayuran teman-teman. Nah, ini menggunakan bahan limbah papan teman-teman yang sudah dikuak bagian tengahnya untuk ditempatkan di tiang kanopi bagian tengah teman-teman seperti ini. Nah ini teman-teman penempatannya, ini bekat ditempatkan di seketan tiang kanopinya. Ini sudah dibelah, sudah dicuak seperti ini, sisakan bagian tengahnya untuk dicepitkan di tiangnya teman-teman. Ini lebarnya 3 cm, sesuaikan lebar jarak tiang. Kita masukkan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tatakan teman-teman. Ini potnya. Nah. Oke teman-teman, sudah kokoh. Sekarang kita tempatkan. Ini ada sayuran kucai dan bayam samping sini. Nah, sekaligus untuk dekorasi halaman lingkungan rumah di tiang kanopi. Kalau lahan halaman kita sempit, kita bisa siasati dengan cara seperti ini. Nah, oke, kelihatan lucu. Oke, demikian sharing kali ini. Terima kasih sudah berkenan menonton. Mudah-mudahan sharing kali ini, walaupun di video tidak seberapa, mudah-mudahan ada manfaat untuk semangat bercocok tanam walaupun di lingkungan rumah. Terima kasih rekan kata dari saya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Maknyus.